Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke Marno Jaya Motor MJM 148. Hari ini kita mau nge-review stok yang ada di MJM. Dari yang pertama, Corolla Altis manual. Ini dalamnya bersih, orisinil. Tahun 2001. Manual. Ban lumayan tebel, pajak hidup bulan 1. Kaleng 2027. Ini belakangnya lagi ada Daihatsu Verosa 4x2. Ini kebetulan habis hujan jadi mobilnya kotor. Ini dalamnya Verosa 4x2 tahun 94. Pajaknya bulan 9, kalengnya mau habis bulan 9 juga. Bisa terima panjang. Kilometernya 467.000. Ini belakang lagi ada Toyota Kijang kapsul LG18 manual. Pajak hidup bulan 10. Ban lumayan tebel-tebel, Bridgestone. Ini dalamannya masih ori. Ini cuma disarung doang joknya. AC dingin, kaki-kaki enak. Tarikan masih oke. LGX 18 tahun 2001 FV. Lampunya belakang udah new model. Ini belakangnya lagi ada Panther Touring, kotor sekali habis hujan, malum tempatnya di bawah pohon. Panther Touring tahun 2002. Yang ini Matic. Panther Touring 2002 Matic. Model Jeep. Ini pajaknya aja yang ulang tahun. Terima pajak panjang, langsung balik nama pembeli bisa. Apa keadaan begini? Ini dalemannya. Ini kebetulan udah di DP 1 juta. Tahun 2002 Matic. Belakang ada Toyota Kijang Super Pickup tahun 95. Ini udah ter-DP mau kirim ke Pontianak rencananya. Belanya lagi ada Super 95
dashboardnya udah sedan, antena udah ditaruh atas. Super G 95 power steering 5 speed 6 mundur. Shot ya. Yang belakang sono ada grand udah ter-DP sama carry. Ini ada lagi kijang super pickup tahun 91. Pajak hidup, gear hidup. Warna merah. Di belakang ada kijang super pickup tahun 94. Ini pajak kir mati, bisa terima hidup. Ini baknya masih standaran. Ini HS udah ter-DP. Ini depannya lagi ada kijang doyok pickup tahun 84. Pajaknya yang habis, kirnya hidup. Pajak habis bulan 5. Kita ke depan lagi. Ini ada LSX 2001. Udah diboking kemarin. Sebelahnya lagi ada Daihatsu Zebra yang 15 pajak hidup. Ini yang 15 bukan 13, 15 agak bandelan mesinnya. Ini dalemannya. Joknya udah ke depan semua kalau yang 15. AC-nya juga double. Pelek racing, ban lumayan masih tebel-tebel. Sebelahnya lagi ada kapsul LSX. Kapsul LSX 2003 new model. Nih, daleman mesinnya. Kotornya kotor alami, enggak ada rembes-rembes oli. Ini LSX 2003 new model. AC-nya udah double. Nih, dalemannya bersih. Nih, AC-nya double. Manual 2003. Ini sebelahnya lagi ada dua, ini APV tipenya Luxury 2008 manual. Warna yang ini kuning metalik. APV Luxury 2008 manual. AC-nya double. Jok tengah udah cotton seat. Udah paling komplit. Power window, power steering, mirror. Spionnya bisa ngelipat sendiri. Ini juga sama tahun 2008, cuma platnya F Cibinong Bogor. Manual 2008. Dalamannya joknya udah cotton seat. Ini disarungin doang, orinya ada. Sebelahnya lagi ada
Kijang kapsul LGX new model 2004 warna silver manual 18. Ini dalemannya. Kilometer 275.000. AC-nya double. Power steering, power window. Ini cuma disarungin doang joknya. Aslinya kayak begini. 2004 new model. Sebelahnya lagi ada Suzuki Carry tahun 97. Carry 1000 pajak hidup bulan 11 paling 2026. Ini dalemannya. Ini alasnya cuma kotor. Enggak ada kropos. Nih. Ini irit banget BBM-nya. Berpat melimpah banyak. Ini yang udah lama, Futura GRV 2004. AC double, velg racing. Ini yang pada nanya kenapa kok nggak disebutin harga, biar orang-orang penasaran, biar datang silaturahmi ke MCM. Nomor teleponnya juga ada, di YouTube ada. Di luar ada sedan Soluna SLI manual sama Panther Touring manual 2003. Pajak hidup kaleng kanjang. Ini nomor HP-nya 0812 804015. Alamatnya Jalan Raya Tanjung Barat Lama nomor 148, depan gedung Bank Finance, belakang Universitas Tama Jagakarsa. Sampai di sini dulu review hari ini. Mohon maaf gak dikasih harga, biar kalau ada yang minat biar langsung menghubungi nomornya, bisa datang ke sini langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.